Selamat pagi, this is the day. Ini adalah panggung untuk Sophia Rogan di Road to Miss Grand International. Kita lagi ada di Holly Wings V Club Gatot Subroto. Jadi aku sengaja milih panggung ini karena panggung ini udah jadi. Gak perlu build panggung lagi, gak perlu build lighting lagi, jadi udah ada dari Holly Wings, jadi happy banget dengan itu. Cuman di sini ada permasalahan sedikit yang agak cukup kocak sih. Kenapa, Pak? Jadi harusnya kemarin itu kan ada Padi itu lagi check sound. Nah kemarin itu di situ ada panggung, jadi kita tuh pertimbangannya adalah panggungnya Padi itu bakal nyambung ke panggung kita. Jadi ternyata panggungnya itu tadi diangkat, jadi ini panggung baru kita. Tuh lihat, keren banget guys. Dan di sini tuh canggih banget, lightingnya bisa naik turun. Kalau gue ingat zaman dulu gue cover Boy ya Aneka, kayak zaman dulu di highlight ini begini, naik turun. Jadi nanti di sini, bakal kalian nih PL-PL di sini, oke? Sama di situ, sama di sini, belakang situ PL, gelantungan-gelantungan PL. Boleh di atas boleh. Boleh, kita bikin awo. Gimana guys? Keren banget. Excited nggak? Hah? Nanti di sini akan ada logo. Ini di bawah. Iya, Miss Grand Indonesia. Acara mulai jam berapa, Kak? Acara mulai jam 4 live. Kalian kan nonton kan kemarin kan? Live jam 4 sampai jam 5:30. Gitu. Jadi nanti mereka datang antigen dulu, peduli lindungi, wajib, terus udah gitu baru kesini, baru masuk, makan dulu, baru. Nah aku mau kasih lihat ruang gantinya Sofi. Ini changing roomnya Sofi nih, tuh. Supaya kita nanti bikin rambut, bikin apa? Ini CCTV udah ketutup kan? Nggak ada ya? CCTV-nya mana? Ini. Gua nggak paham. Oh iya nanti diingetin nih, harus CCTV harus metong. Ini ada toilet nanti ke sana. Jadi sebelum mulai tuh gini, udah kayak konser tau nggak lo? Tataret, tataret, tataret. Dia naik jazz. Jadi kalian bisa bayangin kemegahan panggung Sofi seperti ini. Are you happy guys? Kita lihat bakal ada keseruan apa di panggung ini. Dan lo tahu kemarin Sofi seharian fitting berapa look? 45 look. Almost 50. Dia nggak ada cranky, nggak ada muka capek. Aduh, gue amazed banget ya sama dia. Ya, yeah, she's very excited. Ayah Dardo, kalau aku tadi cerita bahwa semalam itu aku nggak bisa tidur. And I'm sure Ayah pasti juga nggak bisa tidur. Iya. Yeah, karena Ayah tuh biasa lebih miss panik daripada aku. Lighting saya jangan di-shoot, guys. Yeah, yeah. Karena saya job. Kalian tinggal tebak aja kira-kira dia berasal dari TV mana. Ya, di Indonesia kan ada banyak TV. Ya. Mungkin apakah TV Tebet?
Apakah TV Depok? Eh, ini kita ada sarapan apa sih? Ada nasi bakar sama pisang goreng Yunani. Hah, nasi bakar, pisang goreng. Gak bisa ya. Tia, aku gojekin Le Quartier aja deh. Aku nggak paham deh, kenapa sih Robby Purba ini bikin baju gede banget? Iya. Macam duster loh, ayah. Kayak Robby Purba tuh kayak nggak tahu ukuran gue gitu. Udah turun size loh ini. Parah banget, ayah. Lihat dong ini pundaknya di mana, ini di mana. Aduh, pengen demo deh nih Robby Purba nih kalau begini. Guys, mohon maaf. Kalau berobat di dokter Cici, kalau pagi-pagi gini suka ada serangan-serangan fajar. Kita break dulu ya. Aku. Aku bisa di situ aja di belakang. Apa mau ayah mau konsepnya gimana hari ini? Aku mau mingle sama tamu. I'm staying here. Iya, di sini. I'm here. Iya. Jadi kalau aku mau naik panggung ya aku tinggal lewat situ. Samping aja ya. Entar aku mau kasih mic-nya soalnya sebelah kiri sebelum naik. Oh ya udah. Oke. Okay. Terus aku butuh ini. Aku butuh keyword karena itu kan gantinya Sofi di situ. Iya. Oke. Okay? Dari situ dia ada step. Ada yang megangin dia turun. Ada yang di situ. Iya, jadi keyword di situ jebret. Nah, itu pembatas-pembatas jalan. Pembatas-pembatas itu take out semua. Jadi kan ini kan nggak muat, nggak cukup 13 kalau bawa terima bunga dulu, ya kan? Jadi paling dipanggil dulu sponsor utama, yang 7 apa berapa aku lupa, nanti aku cek lagi. Tos dulu, baru panggil yang tambahan, baru kasih bunga semua. Pas tos, kita bikin huruf V ya, biar sponsor. Kan itu kan minta, dia minta logo Vibe tuh di belakang. Ya. Jadi kalau pas sponsor, nanti si Vibe-nya itu gelasnya apa? Nah, gelas itu. Biasa dari sini. Berarti old fashion ya? Bukan, karena bukan wine dong. Dia likir. Dia likir, ha. Berarti masih old fashion tuh ya? Yeah. Bu Depi. With ice or no? Cheers-nya itu apa nggak mendingan di belakang aja ya? Oh. Jangan sama sponsor. Karena kan ada Dr. Devi ya? Bu Depi, kan kalau gelas itu karena liker kan? Jadi pakai yang gelas biasa aja yang pendek. Tanpa ice ya? With ice harusnya. With ice aja sih. Kayaknya kalau toast, jangan sama sponsor deh. Aku, Sofi, Sofi sama Ibram aja yang bertiga. Sofi posisi masih on stage berarti. Iya. Tapi dia harus ganti itu. Dia mau taruh terakhir. Oh, taruh di terakhir. Iya. Pas belum closing jadi habis Sofia speech, Sofi speech bla 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 bla, thank you bla 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 bla. Ya, sama pas closing, sama kalau bisa kalian semuanya naik, kita cheers-nya di situ. Kan udah pakai bajunya sas. Biar lu show dong. Aku mau ajak tim aku, oke? Okay? Ini main tim dari Sofi, jebret, gitu. Gardo lah. Apa-apa ya ayah lah. Iya, nggak ada masalah. Ya mau ayah, mau bunda juga bisa. Nggak ada masalah. Cuman bedanya, kalau ayah jadi koreografer itu sabar. Kalau gua jadi koreografer itu nggak sabaran. Ya, apalagi kalau modelnya... Ya, pengen megang aja gua sama Mike. Sama, heh. Bukan yang jawab. Bule. Ya. Oh my God. Nih aku kasih tahu ya. Aku pernah fashion show Ahishma kalau nggak salah. Aku pernah fashion show Ahishma. Waktu itu si Ritz-Carlton bikin wedding fair. Jadi gini, pada saat itu gua nggak ngerti kenapa cari modelnya itu susah ya. Nah, terus si model itu udah paling bagus kalau pakai baju itu. Grafer si orang Jogja itu siapa ya? Tori. Alusnya setengah umat, ya, yeah, udah. Itu ada model gue nggak ngerti tuh model dari planet apa dikasih tahu sama Tori. You have to pose here, gitu. Ya gitu dah sekali, ya. Ini dikasih tahu lagi sama dia dua kali. Jeng dikasih tahu lagi tiga kali, ya. Ini si monster bangun dari jam 6 pagi, GR. Langsung megang mati. Dia nggak tahu tuh baju. Iya. Gue bilang gini. Oh, gue kan kebiasaan ya, kalau sio model gue bayar dulu. Ya, gue bayar dulu. Jadi lo nggak ada melek-melek bagaimana-bagaimana. Gue berkuasa. Jebret, gue udah bayar tuh. Uang fitting udah, semua udah. Jebret. Gue bilang, hey, I pay you already ya. Gue bilang, I don't care if you don't want to join my show or not. Okay, I go. Dalam hati gue gini, lah
kalau dia pulang, yang pakai baju itu siapa kata gue? Mana yang bagus cuman dia yang pakai baju itu. Ini kata gue tuh bule. Nah, sebelumnya dia pulang, datangnya. Lu kan nari ya, Ci? Cinta. Lu kru, udah mulai kru ya? Itu timnya apa? Like marah. Iya, marhaban. Kan aku suruh megang model sama dia. Udah gitu dikasih tahu sama si Torik suruh post, dia lupa-lupa mulu forget. Dikasih tahu forget. Gua nyanyi loh. Gua minta mic, gua bilang gitu. Aman, langsung. Tonasinya sih segitu enggak segitu, Neva. Kagak segitu kayak Ivan. Lu intonasinya mah lebih high lagi tuh. Mana itu audio stereo banget. Iya. Yeah. Terus akhirnya dia go balik apa tetap stay? Ya, tapi besok, oh ya udah kalau gitu. Enggak, ada kata-kata paling doang dia bilang. Masih pagi-pagi lu jangan ganggu mood gue, kata dia gitu. Kaposes si modelnya. Gua enggak ngerti sekarang tuh model udah jadi apa di negara dia, gua enggak tahu. Tapi emang yang udah paling resep dia ya, Cong. Dia marah tapi deg-degan juga. Deg-degan juga. Karena pada waktu itu nyari model bule susah. Jadi sekarang kalau sih kita enggak ada bule kan tetap Indonesia only dong. Iya. Ya kan anak gua bule. Iya benar. Gitu. Jadi seru guys. Jadi kalau show tuh ya desainer tuh ya kita kadang ada kesel-keselan juga. Paling gedek gue juga ya. Kalau show ini gue kasih tahu ya. Kalau model udah gue bayar uang fitting, lo fitting, jalan gulak balik. Terus pas hari H masih bilang bajunya kepanjangan. Pengen gue jambak deh. Terus bajunya diangkat-angkat, Ci. Gue udah paling gedek banget tuh kalau ngeliat. Kalau ngangkat sih. Jadi hari ini aku tim dari broadcastnya, dari of course dari MOP channel, karena aku juga part of MOP channel. Jadi YouTube channel aku juga di manage sama MOP channel. Jadi aku secara khusus mau saya thank you lagi sama Ruben, timnya, production team dari MGI ini. Menurut aku timnya sangat santai, tapi kelar gitu. Ya gitulah. Aku awal menggebu-gebu, ternyata udah tinggal ujung-ujung ayah yang maju. Jadi ayah yang kasih decision. Aku mau kasih giveaway deh. Aku mau kasih giveaway di episode kali ini. Tolong jawab komennya. Dari ketiga tampilan, dari ketiga tampilan Sofi, kalian paling suka atau favorit kalian itu di part yang mana? Ulang ya, di press conference Sofia Rogan Miss Grand Indonesia 2021, part mana yang paling kalian paling suka dari Sofi? Aku mau kasih giveaway buat kalian ya. Nanti giveaway-nya dipersembahkan oleh Yayasan Dunia Mega Bintang. Jadi ini klien dokter Devia, dokter Devia, klien dokter Cici juga. Setelah dia bilang temen Igun langsung foto. Good. Tahu nggak sih ternyata 2 minggu dokter nggak ada, gue turun 3 kilo. Gue karena stok obat seminggu, gue naik 1,5 kilo. Tapi emang obat tuh pancaran hati sih. Jadi dokter Cici itu prakteknya pagi, jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Gila ya. Suster-suster tau nggak pada lo yang begini, sus banget dong sus, pada ngapain sih lo capek banget. Sian sama cilat sih. Gamaser! Ini di sebelah aku, udah ada Fabiola Aisyah. Jadi Fabiola ini aku punya kenangan banget. Jadi dulu waktu zaman aku ngurusin Nadia Purwoko ya. Fabiola ini yang bantuin catwalk sama kayak dance buat ya. buat Nadia ya. Dan sekarang Fabiola benar-benar all out banget, in charge buat Sofia Rogan. Yes. So what do you think about Sofia Rogan? Sophia, I think she's very smart. She's very smart and then well educated, classy. I think she's gonna be like
well, it's not only for beauty pageant, but as a star, as yeah. a new star, she has a talent. Yeah, she have a star quality ya, yeah, for yeah. sure ya. Yeah. I think dengan kita latih setahun dua tahun, she jadi sesuatu deh. And then, you know, kayak Sophie itu bilang gini, I think I'm interested to dance. Yes. Like, she has dia, a talent. Yeah, dia pengen kayak nyanyi terus sama bisa dance yeah. dan dia like she's really enjoy yeah. karena aku kan ask her gimana koreonya gimana ininya it's fine totally okay. it's fine ya yeah, ya yeah. dia cocok banget pokoknya apalagi kita berdua juga dari Bali ya 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 dan butiknya Fabiola sama rumahnya Sofi deket banget kayak cuma 3 menit sebanyak ya 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 dan kalau misalnya kalian lihat kemarin pas saat presscon Sofi pakai baju dress gold yang keren banget ada fringe yeah. terus semua beadings itu dari Flirt. Yeah. Tell me about that dress. Yang mana sih? Yang gold yang bawahnya ada oh fringe biru. Iya, fringe biru. Itu dress emang specialized karena kan aku dulu showgirl yeah. kan yeah. juga dancer. Jadi aku selalu pengen bikin baju itu selalu ada yang yeah. bling segala macam. Okay. Gitu. Jadi seru. Jadi nanti bukan nanti kalian pasti udah lihat kan koreonya seperti apa. Jadi nanti aku kasih lihat behind the scene. Okay, thank aja. You. Morning. Morning. Queen is here. So this video I'm gonna be posted on Saturday. So okay. one day after. Okay. Okay. Sekarang ini jam 8.27. Tadi harusnya Sofi jalan sama aku, tapi pas tadi aku cerita there's a small problem with the stage. Oh. Tapi we can figure out and it's okay. And Sofi bilang, "Can I sleep more 30 minutes?" I said, "Yes, you can." I was so tired last yeah. night. I had like fittings all day. I think everything not 45 deh. I think 50 deh, because pas sampai hotel sampai Mercure kita masih fitting lagi 3. I did so good, huh? Yeah, I was amazed. But yeah, when I got back to the hotel, I was so tired. Then after I go out, you eat a lot, yeah, before sleep. No, I didn't eat. I was too tired. How about my magic cream? I put it. Nice. Yeah. Yeah, you bring it there, yeah. Mm-hmm. But you have to use it like. When you use today, tomorrow nggak usah. Yeah. The next day, yeah. yeah. Every other day. Yeah, like yeah. that. So I'm excited to dance. Yeah, Rico, gimana heelsnya mana? Chains heels. I'll do it with this first. Oh, okay. Gemeser, ini mohon maaf, saya pakai selimut karena kayaknya Holy Wing habis beli AC baru kayaknya deh saya. Dan gue duduknya di bawah corong AC gitu, jadi kayaknya agak dingin. Dan aku lagi sama Queen Aura. Tadi aku tuh mau membuktikan kalau bajunya masih muat. Iya, jadi kan Aura kan bakal keluar hari ini pakai baju Aura dress, Aurora dress. Setahun, Mbak. Muat nggak? Nih, tuh. Muat loh. Bagus. Kan, kangen ya sama dress ini deh. Nih. Antigone apa ya ini? Yang ungu. Si Yuni bawa nggak ya? Bukan yang platinum. Yang platinum mana? Yang bulat. Apa mau yang... Kemarin atau final pakai apa? Dua kali ganti. Oh iya. Yang bulat tuh di mana emang lah justru aku nggak tahu. Posting ini aja, Mbak. Sekarang aja sorenya. Iya. Aura, hari ini kan kita presscon, kita kayak flashback year ago yeah. pas kamu lagi presscon. How do you feel on that day? Wait, I feel
mixing sih, kayak nervous tapi juga lega karena mau showing result of training. Yeah. Dan kayak mau showing ke kakak juga, ini kerja keras kita udah sampai sini nih, gitu. Udah bener-bener kayak, ya udah after that ya let it go with the flow aja. Terus karena aku deg-degan. Lu deg-degan itu hari itu? Hari ini. Hari ini deg-degan di kampung. Kenapa lu deg-degan? Gak tau, kayak gila ya kita bener-bener berkembang pesat banget. Ya. Gue juga gak pernah, maksudnya aku juga gak pernah mikir kayak dunia mega bintang tuh bakal jadi kayak gini tuh gue nggak pernah mikir gitu. He's great, jadi guys. Kayak nggak ngerti deh kayak maksudnya kayak Tuhan tuh ngasih kayak jalan tuh kayak gampang terus ketemunya orang-orang yang memang support dengan imajinasi gue. Jadi kan kayak satu visi ya. Ya Aura tuh tahu deh imajinasi aku tuh kayak apa, kalau aku udah mau tuh aku pasti harus. Yeah. Aku cecer, bukan hanya cecer doang, aku tungguin. Kalau aku mau orangnya begitu, dan semuanya tuh aku mau terlibat. Jadi kayak ini untuk urusan lighting, untuk urusan multimedia, urusan baju, urusan makeup, semua harus under QC aku. Kalau nggak under QC aku kayak something missing. Tapi sekarang ini aku udah lebih percaya sih, maksudnya ada Ayah, ada Mbak Medi dan segala macam gitu. Aku bisa kasih dia kepercayaan. Kemarin kita waktu foto OTD, itu bawa berapa, kita foto sehari berapa look waktu itu? Waktu orang? Itu 30, itu yang udah di luar ya, karantina di luar ya. Tapi karantina yang waktu di kamar itu ada 20 atau 18 atau 20 gitu, aku lupa. Kemarin aku sama Sofi foto 50 look. Banyak ya? Mama! Ada mamanya Sofis here. Mama siapa? Sendiri. Dari mana? Apartemen Daddy? Iya, Daddy di rumah masih. Tapi ntar Daddy datang? Datang. Nah, adeknya datang? Nadia datang bertiga. Oke, cool. Ya. Terus kapan? Jalan kapan? Ilah, iya. Jalan kapan? Jalan ke Ton Second. Bangkok? Second. Oh, berarti mama bisa nonton National Costume? Bisa dong. Bisa. So, Ayah, you better grab the tickets. Iya. Yeah. Jadi guys, aku kasih tahu ya. Aku itu selama aku punya Queen, aku selalu dekat sama mama-mamanya. Ya, dan for your information ya, mama-mama Queen aku tuh enggak ada yang repot ya. Semuanya mempercayakan pada aku. Jadi, aku sebelum hire anaknya, aku ngobrol dulu sama ibunya. Kalau ibunya, jadi kalian bayangin aja kalau yang orang tuanya repot, pasti mental sama gue. Ya, kalau yang orang tuanya nggak repot, ya kalau orang tuanya nggak repot, stay cool. Bener nggak, sis? Iya dong. How it feels, mom? Lihat Sophie dulu kayak kita show bareng sekarang. So proud ya, mom. Can you imagine? Can you imagine, mom? Aku tuh kemarin pas lagi ujian, I was crying. You know why? Karena I was remember first time we make a video. She cannot walk, mom. Ingat nggak? She cannot walk, crying all the time. Melihat itu kan khusus banget. Lu lihat anak lu nih. Fabiola, please check with the MOP camera. If it's too front, the camera bagus nggak? Coba cek kalau dia posenya sampai limitnya di mana. Kalau dia terlalu maju bagus nggak? Itu dulu makan pasta kita. Director siapa director? Udah lihat ZR ya. Naiknya tuh nanti satu-satu dulu, one line, tak. Baru nyebar gitu. Jadi lebih kayak lebih wow gitu. Coba deh musiknya deh. Inggi, ini ada Inggi mana Inggi? Coba musiknya coba. Nih, ini kan dancer dulu nih. Ini dengerin musiknya gila banget.
Baru musiknya kak? Baru. Biarin dulu. Biarin dulu. Nanti kalau pas jalan, kakinya jangan lurus. Jadi lebih dilangkah gini. Tak, satu, tak, gitu ya. Lebih gitu. Daripada nari-nari ntar malah nggak sama. Jadi cool aja, ya. Yuk, coba. Walk elegant, walk elegant, walk elegant. Don't do like this ya. Walk elegant, elegant walk. Elegant, 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 elegant pose. First, beauty. Dance, la 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 la. Okay. Then you walk again. Tak. You walk. You see. You walk. You move. You walk, okay, and then straight here, come back here, throw the flower, thread, beauty, thread, thread, yeah, so dance only in the middle. Yeah, one more time. Kayak gini guys, jadi kalau kalian nonton di
lama, ya itu hasil akhirnya. Tapi ini proses yang kita lakuin gitu. Jadi benar-benar ya kalau kalian lihat, kita tuh kerja sedetail itu. Hasilnya seperti apa, kita serahin sama Tuhan. Benar nggak? Aku sama Arjun, sama Inggi. Jadi Arjun ini guru tarinya Sofi. Inggi ini desainer pembuat nasional kostumnya Sofi. Jadi bisa dibilang we work as a team ya guys. Yeah. Jadi karena aku pengalaman dari beberapa queen yang aku kirim, aku pengen saat tampil di atas panggung itu nggak ada error. Semua itu harus benar-benar perfect. Perfect eksekusinya benar-benar benar-benar perfect. Lihat dong di lighting tuh, lihat benar-benar kayak gila. Jadi baju ini juga proses pembuatannya juga lumayan singkat ya. Yeah. Lumayan singkat karena aku dari awal udah mau kayak apa. Tapi sebenarnya kita ada perubahan nih, Gi. Iya. Yeah. Awalnya kita gimana, Gi? Kita rencananya tuh ngangkat tentang gebogan, yeah, pengusung buah di Bali. Yeah. Dan finally last minute kemarin malam. Yeah. Last minute kemarin malam kita tentukan yang lebih simpel lagi ya, tetap kena dengan ekspres karakter si Sofia. Iya. Karena maksud aku kalau dia banyak mikir harus bawa gini turunin, tek, yeah, kayak think too much gitu loh. Kalau ini kan dia udah terbiasa nari pendek kan. Nari pendek. Iya. Ntar kita tinggal detail-detail lagi aja. Mm-hmm. Sama kalau aku sih pesen ini lebih queenly aja. Queenly. Jadi jangan terlalu banyak nari banget. Narinya pas di center aja. Tak, itu benar-benar jadi. Mm-hmm. Terus jadi juga nggak perlu sampai begini kali ya. Cuma push tangan aja. Aja sih ya, sama ekspresi. Lebih cantik. Aja. So, Sofi, gimana tadi pas GR Bali? It's good. It's very elegant. Yeah. I'm like still really nervous. Yeah. Well, what I want is when you throw the flower, no need to throw all the time. Okay. Na 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 throw. Na 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 throw. More slowly. More slowly because the flower in the bokor not many. Okay, terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan ini. Thank you so much buat dukungannya. Indonesia harus terus bersatu, support Sofia Rogan. Dan semoga kalian juga menikmati outfitnya selama ada di sana. Once again, thank you so much untuk semua sponsor. Thank you buat MS Glow. Thank you buat YT Utama Putra. Thank you buat Digi Resto. Thank you untuk Oasis. Thank you untuk Vibe. Thank you untuk Roseville So and Sweets. Thank you untuk, oh my god, Dr. Devia. Thank you untuk, aduh banyak deh pokoknya semuanya. Pokoknya Igun mau ngucapin banyak terima kasih. Thank you for watching. We'll be right back.